Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Saudara, teman-temanku semuanya, marilah kita memberikan salam keselamatan, kesejahteraan, serta kemuliaan bagi junjungan kita semua, Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karenanya, semoga kita bisa mendapatkan berkah keselamatan serta syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Abdurrahman Artejo. Saya bersekolah di SD Plus Al Kausar Kota Malang dan sekarang saya menduduki bangku kelas 6. Bapak Ibu, Kakak, Adik serta teman-temanku semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan Karim, bulan yang suci dan mulia yang senantiasa kita rindukan. Mungkin kita telah beberapa kali mendengar tentang keistimewaan bulan Ramadan. Tapi izinkanlah saya yang fakir ilmu ini untuk mengingatkan kembali beberapa untayan mukjizat-mukjizat di bulan Ramadan. Karena apa? Karena sungguh rugi jika kita tidak mengisinya dengan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sekiranya umatku tahu tentang kebaikan dan juga keistimewaan bulan Ramadan, niscaya mereka mengharapkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Berikut ini adalah keistimewaan dan juga kebaikan bulan Ramadan serta makna dan nilainya bagi umat Islam. Yang pertama, di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk beribadah berpuasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan puasa ini kita juga tidak menahan rasa lapar dan juga menahan rasa haus saja, tapi kita juga harus melatih kesabaran kita dan juga mengendalikan hawa nafsu kita. Disinilah letak hakikat puasa, di mana Allah menggembleng karakter kita untuk menjadi karakter yang mulia, sabar dan juga kuat. Mari kita ingat bahwa jihad paling besar merupakan menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Jadi dengan adanya puasa Ramadan ini, kita bisa mendidik diri kita untuk memenangkan jihad paling besar. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Di bulan ini Allah SWT melembutkan hati kita dengan merasakan lapar dan haus sebagaimana yang diderita oleh kaum fakir miskin dan juga kaum duafa. Maka perbanyaklah kalian berinfak di jalan Allah, berinfak di bulan Ramadan, karena pahalanya sama saja seperti berinfak di jalan Allah SWT. Dan di bulan ini juga kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Beginilah salah satu cara Islam mewujudkan kesejahteraan sosial. Biasanya menjelang maghrib, masjid-masjid selalu dibanjiri oleh takjil-takjil dari umat sekitar yang mengharapkan pahala puasa dengan cara menyediakan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an Karim. Al-Qur'an yang suci merupakan surat cinta dari Allah SWT untuk membimbing manusia hidup dengan cara yang mulia. Al-Qur'an sendiri diturunkan pada malam nuzul Qur'an yang kita peringati setiap 17 Ramadan. Nah, jadi sangat rugi jika kita membiarkan Al-Qur'an kita berdebu di bulan Ramadan. Karena selain berpuasa, sholat, sedekah yang perlu kita gencok di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk membaca dan mentadaburi makna-makna ayat Al-Qur'an. Karena justru salah satu keistimewaan bulan Ramadan terletak pada Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, terdapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang setara dengan 1000 bulan.
Nah, malam yang istimewa ini dikaruniakan khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ia seolah beribadah selama 1000 bulan. Ada yang tahu, 1000 bulan itu setara dengan berapa tahun? 1000 bulan setara dengan 83 tahun lebih. Nah, siapa di sini yang ingin amalan ibadahnya ditulis, dicatat selama 83 tahun lebih? Kalau saya sih jangan ditanya. Ya jelas mau. Mau pakai banget. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar di setiap bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, puasa bulan Ramadan merupakan penebus dosa hingga puasa bulan Ramadan berikutnya. Sebagaimana yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penebus dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Nah, di bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang menebus dosa-dosa kita, asalkan puasanya ikhlas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Nilai ibadah wajib dinaikkan 27 derajat ganjarannya, sementara ibadah sunnah dinaikkan setara dengan ibadah wajib ganjarannya. Wow, bulan Ramadan merupakan bulan obral dan juga banjir pahala. Nah, sangat rugi jika kita tidak memperbanyak amalan-amalan soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan juga setan-setan pun dibelenggu. Pada bulan Ramadan, para penghuni neraka saja bersuka cita karena mereka dilepaskan dari siksaan mereka. Tapi sungguh kesedihan yang tak terkira dari penghuni neraka ketika bulan Ramadan berakhir, karena mereka akan kembali menemui siksaan mereka. Nah, di bulan ini juga setan-setan dibelenggu, jadi tidak bisa mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Nah, jadi jika ada orang yang suka berbohong, ngibul, mencuri, berkata kasar, berbuat kepada orang tua, dan juga berbuat hal-hal kezaliman yang lain, itu bukan karena godaan setan yang terkutuk, itu karena perilakunya sendiri yang tidak terpuji. Bapak, ibu, kakak, adik, serta teman-temanku sekalian, sebenarnya sungguh tak terkira mukjizat dan juga nikmat bulan Ramadan. Tetapi karena keterbatasan waktu yang menghalangi saya, setidaknya ada manfaat bagi bapak atau ibu serta teman-temanku sekalian yang dapat membantu bapak, ibu, serta adik-adik, kakak-kakak, serta teman-temanku sekalian. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah dari hati saya, untuk perkataan saya, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, wa syiamana wa syiamakum, kulla amin wa bil khair. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita dan juga memanjangkan usia kita, agar kita bisa memperbanyak amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.